Halo people and what's up guys, balik lagi sama gue Dharma di sini di Kidzare Project guys. Hari ini gue main game Pokemon World dan review akun viewers ya guys ya. Dia VIP 2 lagi guys di sini. Dan okay, kayaknya dia top global ya. Kayaknya dia top server ya guys ya. Di sini dia kayaknya top server. Soalnya dia punya medal-medalan itu. Kita lihat bakal isi tasnya aja dulu ya guys ya. Kita mulai dari isi tasnya. Karakternya itu dia okay, ada 5 dan energy ball, dia punya energy ball 1, iron armor 1 sama banyak lah ya. Fisik udah ada yang ungu guys. Bagus banget buat tim dragon ya. Kita bakal coba-coba lihat yang lainnya dia nggak build. Jadinya ya 5 udah bagus. Ada yang lain sebenarnya guys. Ada yang brok juga ya. Sunny sama ini kan, tapi kenapa nggak dipakai? Tadi ngebug ya. Okay. Untuk dari gacha-gacha Z kristalnya dia udah bagus banget ya guys. Dia udah punya beberapa yang kuning-kuning. Kita coba buka ke isi tasnya. Isi tasnya ya standar ya guys ya. Kosong banget, malah dia kayaknya rajin banget nangkep-nangkepin nih guys. Okay, untuk ininya sama, ada Godstone dan segala macam lah ya guys ya. Di sini standar lah ya. Kita cek lainnya. Shardnya juga sama aja. Dan untuk gearnya itu War Spirit, Shadowkillnya ungu ya. Coba kalau dia nanti naikin ke 50, mungkin bakal berubah jadi kuning ya guys ya. Kalau udah kuning tuh udah bagus banget. Chance-nya itu bakal jadi 100%. Dan ini udah bagus lah. Kalau lebih hoki lagi jadi merah itu lebih bagus lagi sih sebenarnya ya guys ya. Karena ini server baru, makanya CP-nya itu masih kecil. Dan dia udah punya beberapa health item ya, yang kuning ya. Dragon Fang, Electrizer sama Dragon Scale. Dia lagi nge-push kayaknya ya. Dragon Scale-nya udah punya satu yang bagus lagi. Mungkin tinggal di level up nanti, di breakdown. Dan untuk kita cek, sembari cek Pokeball-nya ya guys di sini. Kita cek Pokeball-nya. Okay. Lucario, Palkia, Rayquaza, Mega Garchomp ya. Lugia, Groudon. Okay. Ini udah bagus, ini udah punya Gratina 1. Okay, kita coba cek aja ya guys ya di line up-nya dia pakai apa. Sorry. Kita cek Pokemon SP-nya dulu ya guys ya. Dia punya Pokemon SP apa aja sih sebenarnya sih? Okay, dia cuma punya Palkia sama Reshiram. Okay, bagus. Dan di sini kita lihat ke gymnya. Gymnya dia peringkat berapa ya guys ya? Gymnya dia peringkat berapa? Tadi sih dia mau nanya-nanya biar kebuka Island 5 sih. Okay, dia peringkat 1 ya guys ya. Berarti dia paling kuat di server ini ya. Untuk server kita lihat lagi. CP-nya berapa aja sih? Maksudnya VIP-nya ditutupin ya. Mega Gyarados orang Indo. Oke. Okay. VIP 7, dia bisa ngalahin VIP 7 dengan VIP 2 ya guys ya. Bagus. VIP 4. Nah, inilah pentingnya nonton YouTube. Mungkin dia karena nonton YouTube jadinya dia bisa menang. Oke. Okay. Dia build Mega Garchomp, Rayquaza sama Garchomp. Nah, ini udah bener-bener bagus banget ya guys ya. Mungkin nanti gue bakal update nature soalnya di video sebelumnya itu gue ada ngelakuin miss ya di nature ya. Nanti gue bakal update nature apa aja yang bagus. Dan dia itu udah build kayak gini udah bagus banget ya. Palkia ini sama ini ya. Kalau untuk gym ini udah kuat ya guys ya. Kalau untuk gym. Tapi kalau untuk ke itu apa tuh namanya, ke buka Island 5 ini belum tentu kuat guys. Belum tentu kuat. Oke, kita coba aja ya buka Island 5 dia. Dia punya Gratina kan soalnya. Kalau dia punya Gratina sih seharusnya bisa buka Island 5 guys. Dengan CP-nya kurang dikit sih tapi sih ya. Nanti gue bakal coba cek dulu build dari Garchomp-nya. Kalau build Garchomp-nya udah maksimal, dia udah bener-bener bagus. Waduh, line up-nya dia kayak gini ya. Kenapa? Mungkin karena Mega Garchomp-nya belum dibuild. Saran gue sih rekomendasi ya seperti biasa aja kayak gue. Kalau mau main ya ini begini, ini begini, ini begini. Dan ini taruh terakhir di begini ya. Sorry. Oke, ini udah bagus ya kayak gini ya. Tapi karena Garchomp dia belum build, jadinya dia tadi metanya kayak tadi. Jadi biarin aja, tunggu aja sampai Mega Garchomp-nya udah selesai di build. Di sini kita bakal coba cek victory route-nya ya guys ya. Victory route-nya itu dia sampai mana? Victory route-nya
Wah, dia nggak ngepush guys. Nggak tahu ya kenapa dia nggak ngepush. Padahal lumayan kan bolanya sama di lantai 80 apa 120 ya. 120 bisa dapat gelatina guys. Mungkin nanti dia bakal ngepush. Sekarang dia fokus yang lain dulu ya guys ya. Soalnya kalau ngepush kan lumayan lama. Kalau kita gabut ya kita auto aja bakal bisa menang sih guys sebenarnya. Kita coba cek di ininya, di mana, di momen hot apa hot itu lah nyala pokoknya. Untuk CP dia paling tinggi di server ini, level dan stack dia paling tinggi juga guys, tapi level sih dia kurang ya, level beda 3 soalnya mungkin ini VIP nya udah VIP tebel banget. Nah kan VIP 7 dan sisanya itu masih lama, masih sama lah levelnya standar ya, masih bisa kita kalahin. Kalau Alola kita cek ya, kalau Alola sih seperti yang gue bilang, dimanapun ya guys ya, kita butuh Giratina pokoknya. Kalau Pokemon kita belum terlalu kuat, kita butuh Mind Stunner. Di sini kita coba cek dulu aja Pokemon dia, biar kita coba jokin ya guys. Gue juga udah lama nggak main Pokemon-Pokemon yang kecil, soalnya kalau bikin akun baru lagi mager banget guys levelingnya. Oke, ini udah dinaikin ya, sisanya ya nanti aja lah ya guys ya, dia mungkin butuh buat yang lain. Nah sebenarnya segini pun udah kuat seharusnya ya, tapi dia udah kebuka semua. Dragon Island belum kebuka, coba kita buka ya. Seharusnya sini ku gue belum ngecek build Garchomp dia guys, semuanya tergantung dari build Garchomp ya. Kalau build Garchomp dia kuat sih bisa, ini nggak kayak gini mainnya, ini tuh mainnya gini. Palkia butuh nggak ya? Ah gue nggak tahu sih dia buildnya Pokemon apa aja guys, kita pakai ini aja dulu sesuai kayak biasa gue main. Giratina kita pakai. Ya berharap aja sekali coba menang ya guys. Ini buat tanker. Ini udah dibuild kan ya? Oke, kita coba-coba aja dulu, kita kesiniin. Kita atur-atur ya guys ya. Sini. Ini ke sini. Coba aja lah ya, gua nggak tahu Pokemon yang mana aja dibuild. Kalau kita gagal nanti gua cut dan gua coba lihat-lihat dulu buildan dia ya guys. Oke. Kalau kayak gini tuh kalian sebisa mungkin matiin si Pokemon layarnya dulu ya guys ya, soalnya dia main tim Dragon. Tapi layarnya ada dua, jadi kita nggak jadi. Jadi kita matiin Pokemon outputnya dulu, kayak ini. Gila kok cuma satu-satu dia aja nggak di level up ya. Skizer ini kesini. Kita fokus matiin si Jiraichi-nya mungkin ya. Jiraichi-nya. Alamajan one hit. Tanker dia nggak dikuat kah? Aduh, one hit anjir. CP-nya berapa sih? 900? 700? Oh my god, CP-nya kecil ya. Dia mainin berarti Palkia, Garchomp sama Lucario. Oke. Kalau udah one hit udah beda lagi ceritanya. Kita kesiniin dulu mungkin. Kesiniin. Berarti tadi dia Lucario ya, tankernya kita pakai Lucario dulu. Ini buat Pokemon start. Aduh, gue pengen pakai si ini sih guys, Mew buat tanker sih sebenarnya. Cuman ya kita coba-coba aja dulu. Jiraichi-nya dulu lah ya. Kita masukin ini, kita hyper beam. Anjing kok one hit semua sih guys. Kayaknya dulu gue nggak sampai one hit kayak gitu deh. Oke. Okay. Kita ganti berarti Mew-nya tuh harus ditebelin guys. Kalau gitu berarti Mew-nya harus benar-benar ditebelin ya. Buat tanker di awal. Saran gue sih kalau udah kayak gitu ya Mew-nya kita tebelin. Kita jalan yang ini aja. Sustain. Kalau ya ini kita naik-naikin aja nggak masalah sih guys, soalnya kan bisa di reset ya. Oke nanti dia bakal reset.
masih dependent 3, dependent 3. Oke, dia masih build lama banget ya guys ya. Sebenarnya sih kalau di first turn kalian ada satu Pokemon yang kuat nahan gitu, entah Mewtwo kalian build ataupun ya apapun bisa kuat nahan, sama Mega Garchomp, sorry, sama Garchomp kalian build abis-abisan, itu udah kuat sebenarnya guys. Yang penting tuh Pokemon pertama kali, maksudnya first turn itu benar-benar harus kuat nahan guys untuk coba lolos di sini. Waktu itu ada video gue deh Mas Sander yang bisa lolos ke Idol 5, capeknya 65.000 doang guys, nanti bakal gue up videonya ya. Oke guys, saran gue sih mungkin dia butuh satu Pokemon yang kuat nahan ya. Line up kayak gini sih seharusnya bisa kuat ya guys ya, atau kayak gini juga bisa kuat ya. Satu line up buat nahan, satu buat stunner, satu buat dragon layer dan kalian main. Di sini susah ngalahinnya guys, soalnya dia nggak kuat nahan gitu. Di attack sama Rayquaza pun langsung mati guys. Kalau misalnya di turn pertama dia kuat nahan, dia masih bisa lah ya seharusnya ya. Tuh, di turn pertama dia langsung mati, gimana mau ngalahinnya? Kalau di turn pertama langsung mati, atau kita coba pakai tumbal ya? Kita coba pakai tumbal mungkin. Mana ya? Sini mungkin. Gak pakai Mew kah? Udahlah, cobalah kita pakai tumbal ya. Oke, ini kita serang fokus ke Jiraichi, enggak jangan Jiraichi, fokus ke Rayquaza. Kita hyper beam, kita masukin si Mewtwo. Kuat nahan? Gak kuat nahan, coy. Capnya kurang banget ya. Oke, mungkin di sini dia perlu naikin health itemnya dulu guys. Bener-bener nggak kuat ya guys ya. Soalnya sekali one hit mati. Tapi kalau build kit tadi juga bisa guys. Yang penting kalian punya 3 dragon mantap ini dan sama satu Gratina. 3 dragon mantap ini sama satu Gratina itu udah bagus banget, dan satu tanker yang di depan ya guys ya. Tanker di depan yang maksudnya ya 3 kali jalan kalian nggak mati. Kalian bisa pakai Mew, bisa pakai Snorlax, itu udah nahan banget. Sisanya kalian tinggal gonta-ganti terus aja guys. Nanti mungkin kalau dia CP-nya udah gedean dikit baru kita bisa kalahin ya guys ya. Seenggaknya one hit itu nggak mati guys. Ini satu kali line up mati, jadinya kita juga mau showcase-nya rada susah. Kita coba cek item-itemnya dulu mungkin ya, kenapa dia bisa nggak kuat ya guys. Dragon Fang, mainin Dragon Fang di sini. Lucario-nya Dragon Fang juga ya. Rata-rata Dragon Fang semua dia. Dragon Scale bagus sih. TM-nya Ward Spear 34. Oh, ini kurang satu level lagi ya. Oke, mungkin karena kurang satu level lagi jadi damage reduction-nya dia nggak kuat. Jadi ya coba fokus ke satu Pokemon dulu, dan saran gue sih lu fokus ke Garchomp dulu dan maksimal Garchomp aja dulu. Terus sisanya belakangan pun nggak masalah ya guys. Sama Mew lah, Mew berguna ya untuk awal-awal ya. Lu build juga nggak masalah sih buat tanker awal-awal tuh, bagus banget untuk Mew. Oh, pantas Mew-nya nggak dibuild sama sekali guys ya, health itemnya masih kosong. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini guys. Jadi ya kalian manage aja untuk health itemnya, dan kalau mau di sell ya sell aja nggak masalah ya guys ya. Mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe, dan see you di next video. Goodbye.